Warning-warning, merokok dapat menyebabkan impotensi, kanker, dan serangan jantung. Assalamualaikum, halo, selamat malam. Welcome back to my channel. Pada video kali ini, saya ingin review sebungkus rokok bermerek RQ ya, RQ Pro atau Riskuna Pro. Bisa Anda lihat sendiri, seperti ini tampilan depannya, RQ Pro atau Riskuna Pro. Dan untuk rokok RQ Pro kali ini diproduksi oleh 99 Tabako 9 bintang 9, dan untuk kandungan dalam rokok RQ Pro ini adalah 20,29 mg tar dan 1,61 mg nikotin. Ini sepertinya rokok dengan isi 20 batang. Di sini tertulis 20 sigaret kretek mesin. Dan untuk harga per bungkusnya sendiri adalah Rp10.000. Saya beli di Kota Bogor ini. Dan bagi Anda yang baru menyaksikan video ini, saya ingin mengingatkan Anda untuk mendukung subscribe channel yang saya kelola ini. Bantu subscribe biar lebih cepat berkembang. Kemudian bagi Anda yang sedang mencari informasi merek rokok dengan harga terjangkau, Anda bisa melihatnya di kanan atas di sini. Oke, kita kembali ke topik pembahasan rokok RQ Pro kali ini. Tanpa berlama-lama, saya akan membuka bungkusnya, kemudian mereview batangan rokoknya. Namun sebelum saya menyalakan rokok ini, saya ingin menghitung terlebih dahulu ada berapa batang rokok yang saya beli ini. Terkadang rokoknya adalah kurang, mau syukur-syukur itu rokoknya terisi lebih. Oke. Seperti ini tampilannya. Untuk aluminium foilnya berwarna emas. Oke. Kita akan hitung bersama-sama ada berapa batang rokok RQ Pro kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, untuk rokok RQ Pro kali ini ada benar 20 batang. Dan untuk tampilan batangnya sendiri seperti ini. Ini berwarna putih. Di sini adalah bakonya dan ini adalah filternya. Dan di sini tertulis Pro, bisa Anda lihat sendiri dengan garis merah berlapisi silver. Berlapis silver maksudnya. Di sini tertulis Pro. Kemudian untuk batangannya sendiri adalah mungkin standar nih. Tidak panjang dan tidak lebih, namun saya tidak tahu seperti apa rasanya. Mari kita nyalakan. Namun sebelum saya menyalakan, saya ingin memberikan kata-kata petua. Membeli rokok harga terjangkau merupakan sebuah solusi di tengah situasi ekonomi pandemi sedang tidak baik, maka sebaiknya kita membeli rokok dengan harga terjangkau atau murah, karena membeli rokok harga murah akan menghemat keuangan yang kita punya atau miliki. Seperti itu untuk kata-kata petua dari saya, semoga bermanfaat bagi Anda. Oke, saya akan menyalakannya dan menghisapnya seperti apa dan merasakannya seperti apa rasa RQ Pro kali ini. Ini saya bakar di sini. Untuk rasanya sendiri sangat enak ya ini. Namun sedikit agak berat ketika dihisap. Dan untuk isi dari batangan sendiri terasa padat, tidak ada yang kopong. Ya. Rokok ini sangat enak dan sepertinya cocok untuk dihisap kapan saja karena tidak terasa panas. Sedikit panas namun tidak terlalu panas. Dan untuk batangnya sendiri seperti ini, tidak terasa berat. Untuk ulasan bintang untuk rokok RQ Pro kali ini, saya memberikan bintang 4 karena rasanya cocok di lidah saya dan enak ketika dihisapnya, juga tidak terasa gatal. Oke, sekian video review rokok
Erki Pro kali ini atau Riskuna Pro yang saya beli seharga Rp10.000. Jangan lupa diklik like, di share serta di subscribe. Semoga bermanfaat bagi Anda yang sedang mencari informasi merek rokok harga terjangkau. Jangan lupa diklik like, di share serta di subscribe. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.